Ini pemancangan kayu galam, guys. Kayu galam untuk fondasi. Selamat sore, guys. Ini rencana pembangunan TPA. Ini tak saya lihatkan di sini ya. Ini lubang fondasi ukuran kira-kira 1x1 meter fondasi. Isinya ini kayu galam seperti ini kayunya. Panjangnya 8 meter ini. Panjang kayu galam 8 meter. Diisi ke setiap fondasi ini 25 biji, guys. Ukurannya 1x1. Fondasinya dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sana, sana ada. Ini juga, guys. Nah, ini. Ini dia, guys. 1 meter ya, 1x1. 25 kayu galam yang dimasukkan ke dalam sini. Ya. Nih, guys. Oh, ini kelihatan galam nih, guys. Ini, guys. Itu kayunya itu. Nah, itu dia. Ini dipanjang. Panjang kayunya ini 8 meter. Dia dipanjang di sini sebanyak 25 biji, guys. Itu, guys. Tuh, lihat. Namanya kayu galam ini. Lebarnya lubang pondasi ini 1x1. Isinya 25 kayu galam. Guys, kalau melihat satunya, biasanya itu dia. Ini. Nah, ini dia dipancang seperti ini. Itu ya, guys, ya. Itu dia. Pancang kayu galam di sini. Ini sama, guys, lubangnya ini. Tuh, ada lagi. Jadi seperti ini kalau... Itu kayu galamnya, guys. Itu ya, ada kelihatannya. Nah, itu. Sama ini sini juga itu berair itu cukup, guys, ya. Nanti kita teruskan lagi. Ya, assalamualaikum.